selamat pagi dari Hong Kong sama. Hari ini adalah tanggal Amet Kehwa. Hah? 28. Ada 28. Ya. Hah? 28. Sekarang gua lagi libur. Jadi kalau libur enggak keluar-keluar rumah. Ya, sekarang kalau enggak libur susah bikin vlog gitu, semuanya adanya di situ aja gitu kan. Jadi sekarang apa kabar gue? Bikin aja ada nggak laku atau punya toko nggak ngerti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah semua la ilaha illallah. Aku lagi malas nampang guys, sumpah lagi ngerasa nggak tepat. Miniatur buat Chinese New Year udah rapid. Saya kali kok meleka meleka ya. Ini tahun ini adalah ini lambangnya guys, aku nggak mudeng ya, kalian lihat sendiri. Ini harganya sih murah banget. Ini adanya 98. Mochi, what is that? Oh, beef. How much is it? Ini bagus banget. Wow. Bagus-bagus ya. Ini bisa buat gantungan kunci juga. Wow. Printing. Wow. Wih, sang. Only a dollar, sang. Sang. Itu Amerika. Cok. Isir cok lah. Mau cai lah penos lah. And this one just oh, apa logo? Yeah. Hmm? Cuma 4 kan? Ada. Ada. Cuma 4. Lihat kok. And this one kamu. Mungkin. Wah, ini udah ready tuh guys. Harganya sih ya oke lah. Worth it. Eh, ini apa ya? Tadi itu jadi banyak banget orang guys. Ya, perlengkapannya udah komplit, tinggal beli aja. Cus. Aku udah beli tadi sedikit banyak yang bersangkutan sama New Year ya, kayak boneka kan. Kalau tahun ini kata New Year Chinese New Year kan itu kan sapi gitu. Jadi tadi aku udah beli boneka sapi, sehingga nanti aku bakal bikin buke bambu. Lo pakai bambu oh di rantai. Ini kalau adatnya
negara ini kalau bangun tuh pakai bambu-bambu gitu, ya Allah, aku nggak mudeng. Miring nggak sih? Apa aja yang aku beli tadi ya guys, ini di tas ini sudah kelihatan. Jadi ya unboxing ala orang nggak boleh ngomong kismin ya. Ternyata dikasih hidung, sudah alhamdulillah. Unboxing pertama, karena di sini kalau nggak beli kantong nggak dikasih ya guys. Ini ada ini buat Chinese New Year, ada ini. Oh, unboxing ini buat keluarga mertua terutama ya. Tuh, lihat tuh, lupa cat. Terus ada ini aku nanya dulu sama dia ini artinya apa. Ini ada artinya deh, boxnya nggak cuman pita. Ini kan ada tulisannya, jadi nggak cuman pita gitu loh guys. Itu ini harganya di sini nggak ada, tapi harganya di sana ada sih. Itu cuma beli kayak gini aja habisnya, teleng-leng-leng habisnya, bikin geleng-geleng, tau nggak apa aja tuh mahal, aku nggak tahu ada harganya, lupa. Boneka ini kan sapi ya, kalau salah ngomong maaf, mungkin kerbau atau sapi, aku nggak tahu. No memory anymore, ini sapi gitu. Jadi terus ini selasi buat selotip kakinya. Terus ini guys, ini sangat penting kalau aku bikin buket gitu, aku harus pakai ini, sangat penting. Kalian boleh dicari di toko kayak strapless, buku-buku gitu, pasti ada kayak ginian. Ini baru ya. Ininya pas. Ini karena aku banyak bikin sesuatu, kalau dari kayak tahun kemarin kan aku bikin kayak bikin bingkisan-bingkisan, tapi aku belum punya YouTube tuh. Aku kasih taruh sini di sini fotonya. Oh, mungkin bingkisan buat keluarga dia banyak banget, tapi aku kerjain sendiri guys, nggak beli langsung di toko. Di bingkis itu nggak, aku kerjain sendiri guys, nggak lembur gitu loh guys. Nah, tahun ini aku mau bikin yang lebih ini lagi loh. Nah, ini lemnya gitu loh guys. Nah, pasti tahu lah kalian, tapi kalau nggak tahu belinya di mana ya pusing. Kayak gini juga emang harus tanyanya orang sini. Emang kalau aku sendiri jujur ya, aku nggak tahu loh guys beli ini kayak gimana. Yang tahu di begini, terus ini pinknya kayak gini. Aku bakalan bikin sama makanannya kan kemarin aku udah beli dari supermarket lah. Terus ini tinggal, ini baru ya guys, aku nggak mau buka dulu. Ini bagus banget sih guys, ini sumpah bagus banget sih. Ini pink kayak gini bagus banget, karena ini cenderung ini nanti bonekanya di atasnya gitu. Bonekanya nggak tahu di bawahnya, nggak tahu di atasnya. Nanti belum aku rancang ya. Ini udah bahan-bahannya udah semuanya. Bagus deh, bagus. Kalau bagi-bagi yang kalian nonton video boleh dipesen. Kalau mau murah, gimana mau murah, bahan bakunya aja. Ibarat kata ganti bahan bakunya.
aja udah berapa gitu, tapi nggak mahal-mahal banget guys. Aku nggak ngomongin mau nggak mau menjatuhkan, nggak mau ngomongin dimanapun tempat ada. Soalnya kalau udah masuk toko harganya sangat-sangat mahal. Bunga yang bunga beneran itu aja, kalau aku bikin kan kemarin kan harganya nggak nyampe segitu tuh. Itu kalau di toko aja 750 guys, itu bakal dibuang. Aku sekarang mau bikin yang bunga kayak gini yang bisa ditaruh di pajangan buat abadi gitu loh. Satu gede bikin buket gitu loh guys. Bagus banget ditaruh di kamar, ditaruh di meja, taruh di kasur, pokoknya ditaruh dimanapun. Keren banget pokoknya. Aku kenapa terinspirasi bikin bunga-bunga kayak gitu guys? Karena gue dulu ngeliat di Instagram, ya Allah, itu perempuan dikasih bunga sama cowoknya kayaknya indah banget. Kayak ya Allah, siapa sih yang gak ngiler, jujur ya guys. Sumpah terngiler-ngiler, ya Allah, kayak gue pingin banget gitu loh guys. Jadinya terinspirasi. Lah pas ulang tahun juga aku dikasih dia kan gitu loh guys. Ini beli Kawasaki segini banyaknya. Karena kan tiap hari kan kerja gonta ganti gak ada berhenti. Ini Kawasaki beli segini banyak. Terus ini celana kerja. Iya juga. Terus dibuka. Ini papernya buat bungkus New Year gitu loh, Chinese New Year gitu loh guys. Jadi ini nanti dipotong-potong, dibagi-bagi buat bikin, karena kan merah. Besok ini juga bisa dipakai kayak gitu guys. Jadi udah beli, ya pada beli susu dari ini. Ada sosis nanti buat buat Apino. Ada Indonesian ham yang ada ya. Ham, ya. Ini cantik banget ini. Coba kalau kalian lihat video aku, boleh pesen yang kenal sama aku di Facebook ataupun di Instagram ataupun di keren habis. Keren habis. Pap. Ini total semuanya aku ngomong-ngomong pusing kepala aku kalau ngomongin harga-harga dan harga pusing kepala aing. Terus ini aku beli jaket yang bakal aku paketin ke negaraku. Dan terus ini aja. Udah aku kalau ngomongin harga pusing. Mungkin aku marah. Jadi boleh banget tuh yang lihat video aku boleh dipesan karena lebih murah jauh. Dari kemana-mana kalau yang ditentukan 750. Guys, aku kalau mau hidup gitu enggak nyampe segitu meskipun bahan bakunya mahal. Yang penting balik modal aja lah gitu. Balik modal ya, jangan sampai aku rugi gitu. Ongkos juga harus ya. Aku mau gitu-gitu deh. Gitu. Jadi daripada orang ngimpi-ngimpi saking bagus ya emang sih kalau menurutku rangkaian bunga gitu-gitu ya. Kalau ngimpi itu daripada ngimpi-ngimpi gitu dikasih orang tersayang, dikasih orang tercinta, dikasih hati gitu. Wah, boleh banget. Kayak gitu guys. Jadi aku udah siap ini bunganya, tinggal nanti action. Ini boleh bikin ini. Tinggal nanti action. Ya udah, aku nggak mau unboxing sayur-sayur mayurnya di situ udah. Sayur mayurnya udah ada di situ. Ini warnanya lebih pink banget. Ada putih-putihnya gitu. Warnanya pink banget gitu. Jadi ya. Dan dikumpulin dulu di sini, nanti tinggal action. Kalau udah konsentrasi, kalau keadaan capek kayak gini, otaknya nggak nyambung buat mikir gitu. Harus action. Bunganya, ini yang buat cari-cari. Mungil mini, wah, Allah itu mat. Guys, gue lupa ngevlog. Gue mau bikin buket makanan snack. Sekarang gue mau beli bahan-bahannya. Gue lupa. Ini gue belanjaan gue udah dapat segini. Gue lupa ngevlog. Buat bikin buket makanan. Kira-kira apa yang saya terlantar dulu ya guys? Yang bisa satu per satu gitu loh guys. Ini. Jangan-jangan ini kali ya. Yang warnanya tuh kayak nyambung, kayak mirip bunga gitu loh guys. And check it out. Aku di rumah masih punya itu. Aku mau bikin konten yang berisi buket makanan. Ntar ya.
Kalau makanan kan, kalau bunga kan pinknya cenderung ya guys. Jadi aku mau beli yang ini $8. Kalau tusuk. Ini $8. Terus tong sin. And then mana lagi ya? Kayak kecungnya lagi kok. Aku ceritanya mau beli bikin bunga gitu loh yang pink. Udahlah karena untuk pemula gue mau nggak mau beli banyak. Udah gitu aja. Sekarang tar dulu. Udah itu aja. Udah bingung. Udah. Oh, udah beli bahannya ini nanti foto sepusuk dan sekitar kan. Oh iya. This one again? No. This one? Ih, wah. Nomcong. Ego, cung-cungnya. 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 Oh, udah beli. Kurang ajar. Apa yang aku mau udah pun mau. Kok sama ya feelingnya dasar botol lucat. Ini osi, ahang. Mayor oil. Kalau aku mau bilang, mana kalau beli sesuatu guys, aku beli yang paling termurah. Menurutku semua minyak tuh ya berminyak ya sama. Jadi semua milih yang termurah. Jadi hidup bisa hemat gitu loh guys. Ini bantuan gue cuma ini aja sih ya. Udah. And then Koko. Wiko. Oke. Hah? Yang ko. Oke, okay, let's go. Kucing, celeng. Kalau makanan kucing gue habis, gue udah menes. Aku jatuh loh, Mu. Aduh, aku jatuh loh, Mu.